Saya jadi kepikiran istri saya itu. Iya, saya juga, Kang Dadang. Maksudnya istri saya, Kang Dadang. Iya, tahu. Kira-kira mereka lagi ngapain ya, Doi? Ya nggak tahu, Kang Dadang. Kan saya nggak di sana. Doi, kamu suka kebayangin Atem kan? Sering, Kang Dadang. Kang Dadang sering juga. Maksud saya, Kang Dadang sering ngebayangin Iko, bukan Atem. Iya, tahu. Tahu dari mana? Kan saya belum kasih tahu. Sekarang, yang ada di sana itu tinggal istri kita berdua. Masa, Kang Dadang? Emang orang-orang yang di Arab pada kemana? Orang-orang dari Ciraos ini, yang kerja di Riyadh, itu tinggal istri kita berdua aja. Kalau istri orang lain, ada nggak yang kerja di Riyadh? Ya banyak atuh, Doi. Kalau mereka kenapa-kenapa, gimana ya, Doi? Ya, mudah-mudahan nggak kenapa-napa, Kang Dadang. Saya jadi takut, Doi. Ya, saya tahu, Kang Dadang. Nggak usah takut, Kang Dadang. Tenang aja. Nanti pulangnya saya anterin, ya. Ya deh, Doi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ceng. Doi. Lagi nasehatin pedut ya? Bagus, Doi. Memang harus dinasehatin dia. Pedut. Saya teh tahu kamu pasti ke rumah Idoi. Teman sejalan dan sepikiran kamu, ya kan? Lagi ngobrolin apa? Macem-macem, Ceng. Yang jelas bukan ngobrolin kamu, Koceng. Ya nggak mungkin atau ngobrolin saya, Pedut. Kalau ngobrolin saya, 10 tahun teh nggak habis-habis. Karena kebaikan saya tuh, waduh, udah bejibun, udah banyak bener.